Teman-teman, hari ini kita bolang lagi nih. Ada beberapa bambu petuk yang luar biasa ini. Ini saudara kita ya, seperti biasa ini Kang Mas Suratman mau ngecek. Saya lihat bambu-bambu kecil-kecil, tapi ini cukup tua. Ini lagi diprediksi nanti mau dieksekusi nih Kang Sariman. Mantap bener. Saudara kita juga lihat apa itu? Apa kamu? Woi, dapat apa? Dapat petuk geblek, bel gedes kamu. Dapatnya sakti terus kamu. Wow. Tuh lihat tuh. Wow, hari ini kita luar biasa teman-teman. Ini Kang Mas Sariman juga lagi potong ya. Nanti hasilnya apa ini? Pelan aja Kang. Nah, luruskan Kang. Eh, jangan ditarik Kang, nanti patah rantingnya. Nah. Oke. Oke. Susah, Bro. Pelan-pelan aja. Luar biasa. Wow, gedes. Wih. Sakti nih. Rajut ini ya, teman-teman ini. Masuk dalam. Wow. Mantap. Sakti nih. Rencang kencono rajut, wow mantap. Kita lagi cek satu lagi nih Kang Suratman. Banyak Pak Dek, bambu sakti di sini Kang Adek. Kang Satrio juga udah motong itu ya. Ada kodamnya ini Kang. Tuh, sisik ular tuh. Ularnya ini, ular apa ini penunggunya ini. Alhamdulillah atas sudah dipotong. Yo. Mantap, aku cinta Indonesia. Wow mantap, sang merah putih. Jadi Kang Sariman ini udah mumpuni ya, beliau ya. Keahliannya sudah tidak diragukan lagi teman-teman. Ya, dia sudah melalang buana pencarian bambu petuk. Beliau juga sudah dapatkan bambu sakti beliau ya. Ini hasil beliau nih. Tuh. Wow, keren benar. Wah, alhamdulillah, bukan keren bener ini Kang Sariman. CS. Bukan junder ya? Bukan. Sabdo. Kencang-kencono. Kencang-kencono. CS. Wow. Semutnya ini mantap. Saya kira junder tadi ya. Iya. Ini apa sih? Pati lele apa gimana? Rancang kencono. Kita rapikan dulu aja, dipotongin ranting aja Kang, pendek-pendek aja Kang. Oke ya teman-teman, kita lanjut lagi nanti. Oke teman-teman, kita lagi proses perapian, nanti kita lanjut lagi. Ini kita punya gaspol hari ini kita bolang ya. Ini kita sudah dapatkan 3 hasil yang luar biasa. Oke, ikuti terus penyusuran kita ya teman-teman ya.